Allah Akbar. Allah. Allah. Allah Akbar. Posisi ngene iki kudu tenang. Tenang. Tenang gimana udah dililit ular. Ya ampun. Teriak juga lu kan. Ah, mangap nek kabape lu kan sekarang. Tolong. Tolong, tolong. Itu dia cuplikannya. Assalamualaikum, baru dak abah, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa kita reaction lagi. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Yuk kita mulai. Yuk kita mulai. Kondisi warga Jawa Barat setelah juara umum PON. Setelah juara umum PON di rakyat Jawa Barat 12 tahun kejuaraan PON tiru kali. Ah, degir aku mah coba ngudut geng ngeunah pokona mah. Ye, tak ganti heula tuh rokona ganti. Sombong amat. Nyarelap gitu ganti ya, ganti ganti. Ye. Ya, ganti ya. Itu terulang-ulang tetap lucu. Anjing tete. Anjing tete. Anjing laut. Anjing laut. Udah ketua tetenya cowok jadi dibilang anjing, anjing laut. Anjing laut. Siram bensin ini. Widih, keren amat. Jangan tiru kalau lem, kalau helm kalian itu KW. Wow, bisa ya bu? Ya rutuh dah. Ya bu. Oh mau bawa pipa. Loh, kapan lo ini maksudnya apa sih? Astagfirullah. Pinter kan men. Bisa. Pinter bener. Guna ya. Kan kok pinter ya iki kan. Demi pipa mecahin kaca mobil. TV. Pinter kali sampean ya. Timbangane rutuh men ya. Pinter bener. Pinternya kelewat batas ini. Masuk. Ada yang mau nih kendek seperti ini? Bayangin coba ya kalau tinggal kita bertiga di dunia ini. Kayak gimana cara kita untuk nambah populasi manusia di dunia ini ya? Apaan lihat-lihat? Bayangin coba ya kalau tinggal kita bertiga di dunia ini. Lumba lumba namanya, namanya. Iya. Lumba-lumba jantan beneran sedang berenang. Ini penampakan lumba-lumba jantan nih. Au. Eh, kalian nih kalau yang mau jengukin teman yang lagi sakit, jangan sembrono kayak gini. Teman yang enggak punya akhlak. Sakit banget. Shooting ini. Ternyata ini suara-suara anjing tuh. Pemainnya kabur gara-gara suara ini ternyata. Anda viral lagi nih Anda. Tapi kerjaan kayak gini kerjanya main-main. Gajinya ini nih yang enggak bakalan bisa diajak main-main. Apa? Ini ada lu. Ada lu. Aduh.
Aduh, ide busuknya keluar ini. Kaca. Eh, ini ketawa bukan senang ya. Aku pelasin tangan. Posisi ngene iki kudu tenang. Tenang. Tenang gimana udah dililit ular gitu. Ya ampun. Teriak juga lu kan. Ah, mangap nek kap. Tapi kata sekarang. Tolong. No. Tolong, tolong. Yang segede gini tenaganya besar banget pasti. Allahu Akbar. Allah. 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 Oh. Isi mas, kalau masnya nggak ngomong di mic, kita beliin apa yang masnya pengen. Namanya siapa mas? Selebriti. Mas, keranjangnya ketinggalan loh mas. Keranjangnya masih ketinggalan loh mas. Mas, jangan beli mobil mas. Ini gajinya cuma 100 ribu loh mas. Mas, jangan ngomong ntar dibeliin apa yang mas mau ya. Iya tuh perginya dia ke showroom. Iya ini gimana matiinnya ini? Sesuatu yang sudah dimulai kadang sulit untuk diakhiri. Kalau kayak gini kita bingung. Berhentiin kipasnya seperti apa? Maka gua tuh gak mau ziarah ke makam anak gua, gak mau ziarah ke makam bonyok gua karena gua berusaha untuk gak cengeng nguat-nguatin maneh gitu kan. Tapi kayak gitu. Oh ini Mas Amin. Waktu apa lo kasih pastel? Bisa kasih tisu? Gue pikir lo ambilin tisu. Ini bantai stok kadang ini. Gue nangis. Tingkahnya ini beneran kocak. Kenapa kayak gitu sih? Gak ada hasilnya. Orang nangis biasanya dikasih tisu, makanya dikasih pastel. Anggah tuga, wazawat tuga, mahtuba gaga, ayu bulan sari, tinta alik zamana, diwali adiha, alladhi watallani biya, bimahdi, mi'ata ini alfin rubiah alam. Tengku mana lo minum-minum. Baru saya sebutin kamu keren. Baru saja tengku lo minum-minum. Katanya mau lebaran. Tutorial mengatasi telepon dari marketing pinjol. Seminggu dua kali nelpon. Gimana tutorial? Oh ditutup panci biar gak kedengeran itu. Saya tidak mendengar dengan jelas. Waduh. Pakai penelpon pasti langsung resign besoknya. Asli langsung mati. Langsung dimatiin HP-nya. Yo, ini siapa yang ngedit? Padahal yang sebenarnya gak gini loh. Perhatikan nih. Tuh Aiman juga jadi Ipman. Cita-cita gak nanti kalau udah besar? Hah? Apa cita-cita kamu? Pemain bokep. Ya kurang ajar sih ya, wapita betul-betul sih kan. Ya benar, itu pemain bokep aja. Tahu kalau itu pemain bokep? Kamu punya cita-cita gak nanti kalau udah besar? Hah? Miris. Apa cita-cita kamu? Pemain bokep. Tapi dia tahu gak sih sebenarnya bokep itu apa? Mungkin kata dia
bokep itu basket atau apa? Cita-cita nggak nanti kalau udah besar? Maklum dia lagi masih kecil. Sejak kapan lu bawa lu? Gua kan lagi ngevlog. Saya juga ngevlog. Buat konten saya, Om. Ini kan vlog gue. Ini kan vlog saya. Saya ngambil Om. Lu kan kameramen gue. Sejak kapan kameramen punya kameramen? Ya semenjak Om gaji saya ada duit, saya gak bayar dia. Buat kamera ini saya. Jadi ini vlog siapa sekarang? Ini vlog saya, ini vlog Om. Jadi saya mau kasih lihat nih. Kakak-kakak, saya kasih challenge. Siapapun yang bisa jawab pertanyaan dari saya bisa jajan sepuasnya di kartu ATM ini. Mantap. Pertama namanya siapa? Yusuf. Coba baca surat Yusuf. Panjangan, Kak. Panjangan. Siapa namanya? Anas. Kakak-kakak, saya ini kasih challenge siapapun yang bisa jawab pertanyaan dari saya bisa jajan sepuasnya. Где? Что же я оставлю? И вот вот она. Apa ini? Kalau lagi pesta. Мужчина, подожди, где? Снимите это, пока у меня не случился выезд. Смотри. Menyala abangku. Dia seperti debu bergerak sama toples baru. Definisi rezeki datang sendiri. Yang diam malah yang dapat. Aduh. Jihan Nuhan tidak tidur. Kita aja yang suka ngantuk tiduran. Oh ini yang konten yang lagi viral nih. AI-nya bagus ini. Sampai bawa galon segala. Buset. Sound-nya ini segede apa ini? Orang yang makan bakso sampai wah, gede sendoknya gak bisa gak diam. Wah, ini bahaya nih. Saya kurang setuju nih anak-anak ngejar bis telolet kayak gini. Berbahaya. Tukar. Ngeri. Buat anak-anak jangan pada suka ngejar-ngejar bis telolet. Kalau kalian suka ya tinggal di pinggir jalan aja, cukup liatin.